Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah di video kali ini gue udah sama Mas Fitra. Dan ini adalah behind the scene yang gak kelihatan di video sebelumnya ya. Iya betul banget. Malah jadi, kayaknya ini duluan ditayangin deh. Oh gitu? Oh, iya, jadi iya. Jujur aja nih, Mas Fitra kan nantangin gue untuk di sirkuit. Tapi gue belum pernah ke sirkuit. Masa sih? Iya. Serius? Serius mas. Wah, swear, tak kewer. Pantesan lo agak putihan, kalau sering ke sirkuit lebih hitam lagi loh. Astagfirullahaladzim. Iya, ya putihan dikit. Mas, okay. Sebelum gue nerima challenge lu, please lah kasih tahu gue gimana caranya tutorialnya. Boleh. Walaupun challenge ya, cuman karena Aldi itu belum berpengalaman di Sentul. Iya mas. Ya, saya akan kasih tahu dia tata caranya racing lainnya. Minimal kita melakukan challenge ini dengan lebih aman gitu. Nah. Ya, jadi kita pakai ini, nanti gue akan kasih tahu step by step-nya. Tata cara keluar, tata cara nikung, sama tikungan-tikungan di Sentul. Yes! Ini juga bisa kalian pakai kalau misalnya kalian belum pernah ke Sentul atau udah pernah ke Sentul dan pengen belajar racing lainnya. Oke, okay, yuk langsung aja kita coba ya. Coba ya. Jadi pertama kali sebelum kita jalan, pastiin kita udah pakai helm. Helm ini udah siap. Pakai seat belt. Pakai seat belt. Dan kita pastiin dulu posisi nyetir kita. Poin pertama itu penting banget. Cari posisi paling nyaman untuk mengendarai mobil. Oke. Okay. Ketika kita punggungnya nempel dan kita lurusin, ini pergelangan tangan harus bisa di atas setir. Oh, oke. Okay. Gitu ya. Udah. Jadi kita bisa begini. Oke. Okay. Habis itu spion. Udah set, sebaiknya jendela ditutup. Oke. Okay. Kalau dibuka dikit aja. Karena bisa banyak kerikil masuk kalau misalnya ada kerikil. Mending ditutup sih, biar panas juga. Ya kalau misalnya amit-amit kebalik atau apa, masuk gravel biar lebih aman kita ada kaca. Oke. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini kan ada petanya nih, Mas. Nah, ini R1, R2. Oke, okay, jadi ada 12 tikungan di Sentul. 12 tikungan, Boy. Tikungan pertama tuh namanya R1. Oke. Okay. Ke kanan panjang dan itu high speed, kalau mobil balap bisa 140-an di situ larinya. Habis itu tikungan kedua kiri itu lebih lebar lagi, lebih cepat lagi, bisa 160-an, 170-an di situ. Okay. Pol, itu namanya R2. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya adalah R3, 4. Karena itu satu kesatuan, tikungan ketiga dan tikungan keempat. Dan tikungan ketiga keempat itu, dia dua-duanya belok kanan. Dua-duanya belok kanan. Tapi yang pertama itu beloknya patah, yang kedua lebih patah lagi. Oke. Jadi yang kedua itu beda sama yang pertama. Banyak orang terjebak di tikungan keempat karena disangkain sama tiga. Oke. Oke. Terus habis itu, habis selesai dari tikungan keempat, tikungan kelima tuh cuman ke kiri sedikit. Iya. Itu bisa pol. Jadi nggak perlu direm lah ya. Nah, tapi di ujungnya itu ada tikungan ke-6 dan ke-7, itu yang namanya tikungan S kecil. Iya. Kanan dan kiri dan itu cuma bisa 60-an di situ larinya. Gigi 2 lah ya. Gigi 2. Gigi 2. Oke. Okay. Terus abis S kecil kita masuk ke rangkaian tikungan yang kayak S kecil tapi dia lebih lebar, lebih landai. Namanya S besar. Oke. Okay. Oke, okay, sama itu tikungan ke-8 dan ke-9. Oke. Okay. Nah, tikungan terakhir itu ada 3 tikungan tapi jadi 1. Tikungan 9 tikungan 10, 11, 12. Oke. Okay. Yang tikungan 10 itu patah. Patah. Abis itu 11-12-nya makin lama makin lebar. Oh, jadi nggak perlu patah-patah banget. Nggak perlu. Jadi cuma bang patahnya pertama, abis itu udah bisa pol terus, udah masuk straight lurus lagi. Oke. Okay. Kayaknya gitu. Terdengarnya mudah ya? Mudah. Jadi langsung aja kita praktekin. Lebih mudah lagi nanti kalau udah tahu racing lainnya. Oke. Okay. Jadi sekarang kita langsung praktekin aja, gue sama Fitra. Ini dia videonya. Dia tonton pelan-pelan, biar paham. Oke, okay, let's go. Helm dulu dong. Begitu kita keluar pit, ada garis putih nggak putus nih. Ini nggak boleh dilewatin. Oh, jadi kita nggak boleh langsung sebelah sana ya? Karena takut ada mobil dari samping kan. Jadi ini benar-benar harus lo ini, lo ikutin garisnya. Oke. Okay. Oke, okay, ini tikungan pertama. Tikungan pertama itu biasanya gigi 3. Racing line lo udah tahu kan, pasti kan. Out, in. Bisa out sampai sini lagi.
high speed, tapi lo harus tahu jalurnya. Seperti biasa, dari luar ke dalam nih lo injek nggak boleh. Nyalin ngetes velg ya? Iya, velgnya kan kuat. Nah, di depan itu namanya tikungan R34, tikungan ketiga dan keempat. Dua-duanya belok kanan. Tapi yang kedua lebih patah. Itu yang lo mesti hati-hati. Ini kalau yang gini 200 gini apa, Mas? Iya, biasanya sih kita ngerem di sini 150-an gitu. Oke. Oke, sini pakai 3. Nah, lo udah harus keluar lagi buat ngambil tikungan berikutnya, dan tikungan berikutnya itu lebih patah. Pakai 3 juga tapi. Oke. Kita nanti kan mau ke
ya. Ini rem, ya. Masukin 3. Ini boleh sampai keluar, tapi jangan lupa ke kanan lagi. Ketika lagi masuk gravel gitu? Boleh, boleh. Oh, tetap ngerem boleh, boleh. Tapi setir jangan sampai belok. Iya. Belok dikit boleh. Yang paling parah tuh kalau sampai geser gini nih. Bisa kebalik. Bisa kebalik. Karena dia akan ngerem mobil lo secara cepat. Ini tuh dalam. Dalam lagi. Baru. Dan lo bagusnya sebisa mungkin lo hindarin. Oh, kalau nggak, karena itu gede. Dan itu cukup keras. Kalau nabrak bisa bahaya. Kalau nabrak bumper lo rusak, ada kemungkinan suspensi lo rusak, ada kemungkinan lo melintir. Oke. Karena dia gede. Hati-hati komodo sentul. Komodo, komodo jalan. Kalau komodo yang di Pulau Komodo ini versi jinaknya yang ini. Versi jinak. Ada yang melihara apa gimana di sini ya? Enggak lah, ini kan banyak rawa-rawa. Oke, sekarang berarti saatnya saya mencoba Mas Fitra. Oke, sip, good luck. Oke. Nah, sekarang gua akan coba. AC nyala. Kita coba dulu.